Tomáralo, chapa. Ne. Ya, sí. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih. Tansi yang dipertua, kerana memberi kesempatan dan juga peluang kepada saya untuk mengambil bahagian dalam perbahasan rang undang-undang kemudahan dan juga perkhidmatan jagaan kesihatan warga emas 2017. Yang dipertua, rang undang-undang kemudahan dan perkhidmatan jagaan kesihatan warga emas ini sememangnya saya lihat sangat diperlukan. Kerana ini Malaysia sekarang sedang menuju status negara tua menjelang 2030. Di mana saya melihat Global Watch Age mendefinisikan negara tua ini sebagai sebuah negara yang memiliki lebih 10% populasi berumur 60 tahun dan juga ke atas. Dan juga kalau kita lihat daripada unjuran Jabatan Statistik yang menunjukkan bahawa menjelang tahun 2030 akan datang, jumlah warga emas dalam negara kita ini bakal mencecah 5.8 juta, iaitu menepati 15.3% daripada keseluruhan jumlah populasi dalam negara kita. Jadi, Yang Pertua, kita faham bahawa tujuan rang undang-undang ini diperkenalkan adalah untuk kawal selia institusi jagaan warga emas, sama ada yang ditubuhkan oleh pihak kerajaan ataupun pihak swasta di seluruh negara. Di samping ianya memperkenalkan apa yang disebut tadi sebagai standard minimum kemudahan dan juga perkhidmatan yang perlu disediakan. Justru itu yang dipertua. Saya lihat garis panduan dan juga pemantauan yang terancang perlu digembelengkan oleh pihak berkuasa bagi memastikan standard ini benar-benar dijadikan panduan oleh pusat-pusat jagaan warga emas ini. Sebab saya lihat ada beberapa tempat, di mana pusat jagaan emas ini, pusat jagaan warga emas ini kelihatan terlalu sesak dan juga tidak terurus, dan mana ia akan memberi implikasi kepada keselesaan dan juga kualiti hidup maupun kesihatan warga emas ini. Yang dipertua, seterusnya di kesempatan ini terlebih dahulu saya merujuk kepada Seksyen 6 hingga 10 yang berkait dengan Seksyen berapa yang berkait dengan soal kelulusan lesen, di mana di sini saya ingin dapatkan penjelasan daripada kementerian tentang kaedah pengeluaran lesen khas yang akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memastikan pusat jagaan ini menepati standard yang telah ditetapkan, dan bagaimana pula halnya dengan pusat-pusat jagaan yang tidak menepati standard tersebut, apakah tindakan kerajaan. Saya mengutarakan perkara ini kerana kita tidak mahu selepas daripada ini menjadi kesukaran pula bagi pihak swasta, badan-badan kebajikan, NGO-NGO yang mahu menubuhkan pusat-pusat jagaan warga emas ini dengan prosedur-prosedur permohonan lesen khas yang dimaksudkan ini. Dan akhirnya tentu saja implikasinya akan menyebabkan golongan warga emas ini terbiar dan jumlah warga emas yang tidak mendapat perhatian ini akan meningkat dalam negara kita. Dan dalam masa yang sama, kita juga tidak mahu pusat jagaan warga emas ini akhirnya menjadi pusat pembuangan warga emas kerana tidak ada pengurusan dan juga pemantauan yang teliti dan juga serius oleh pihak kerajaan, dan juga mereka gagal untuk mematuhi standard peraturan yang baik dan juga berkesan. Seterusnya, Yang Pertua, kita tahu bahawa dasar dan pelan tindakan warga emas negara ini telah pun diformulasi pada tahun 2011 dengan menekankan aspek
mewujudkan warga emas yang berdikari, bermartabat diri dan juga dihormati dengan mengoptimumkan potensi diri melalui penuaan yang sehat, positif, aktif dan juga produktif, dan menyokong untuk meningkatkan kesejahteraan hidup dalam pembangunan negara. Lantaran itu, saya ingin membangkitkan beberapa perkara di sini. Yang pertama, saya terlebih dahulu ingin penjelasan daripada pihak kementerian berkenaan dengan satu kajian yang telah dibuat berkenaan dengan kemudahan dan juga perkhidmatan bagi menepati keperluan warga emas Malaysia menjelang 2020, yang mana saya difahamkan ianya telah dilaksanakan oleh Institut Penyelidikan Penuaan Malaysia. Apakah hasil kajian tersebut dan juga pelan tindakan yang telah disusun oleh pihak kementerian bagi langkah persediaan menyediakan perkhidmatan dan kemudahan yang sesuai bagi warga emas kelak? Dan yang kedua, melibatkan soal kesihatan. Beberapa kajian menunjukkan ketika ini golongan yang berumur memerlukan penjagaan kesihatan yang ternyata lebih rapi dan menelan kos yang jauh lebih tinggi. Jadi Kementerian Kesihatan pada tahun, kalau kita lihat pada tahun 2010 yang lalu, telah pun menganggarkan kira-kira 30-60% daripada jumlah penjagaan kesihatan di negara kita ini disalurkan kepada golongan yang berumur ini. Jadi saya mahu perangkaannya dan juga bagaimana bentuk kajian yang telah pun keputusan kajian yang telah pun dilakukan. Yang dipertua, kerana kita tahu kaedah yang perlu kita pakai ialah mencegah itu lebih penting dan lebih baik daripada merawat dan juga mengubat. Ini perkara yang lebih penting, kerana kita lihat sekarang ini banyak menumpu kepada aspek mengubat semata-mata. Walaupun saya tak nafilah, maknanya mengubat itu adalah suatu yang penting, tetapi penumpuan kepada aspek penjagaan kesihatan ini sangat membimbangkan, sehingga gaya hidup ataupun lifestyle ini tidak yang tidak menjaga pemakanan, soal aktiviti harian, senaman dan selainnya telah memberi satu implikasi yang negatif kepada taraf kesihatan mereka. Jadi perkara ini bukan saja dia akan menyumbang kepada pelbagai penyakit yang berlaku, tapi dalam satu sudut yang lain pula, kos yang bakal ditanggung ataupun dilaburkan oleh pihak kerajaan dalam sektor kesihatan ini pasti juga akan meningkat. Justru itu yang dipertua, saya mahu ketengahkan bagaimana kerajaan melihat perkara ini dalam isu kesihatan yang saya bangkitkan tadi. Saya mahu dapatkan penjelasan di bawah pelan tindakan yang saya kemukakan sebentar tadi. Kerana dalam masa yang sama, kita juga tidak mahu nanti ada pula pihak yang menjadikan perkara ini dengan lulusnya rang undang-undang ini sebagai contoh, sebagai peluang pula untuk projek ataupun untuk menjana pendapatan semata-mata dengan mengenepikan aspek tanggungjawab mereka terhadap kebajikan dan juga pengurusan warga emas yang baik. Yang dipertua, adapun perkara ketiga yang ingin saya utarakan dalam kesempatan ini ialah tentang trust penting yang perlu dititik beratkan adalah tentang unit kekeluargaan itu sendiri, tentang pembentukan kekeluargaan itu sendiri. Sebelum kita pergi kepada pelaksanaan undang-undang penjagaan dan juga perkhidmatan kepada warga emas ini, kerana saya melihat data daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat yang menunjukkan pada tahun 2008 sehinggalah 2011, bilangan golongan tua yang terbiar dalam negara kita telah meningkat pada kadar 1% setiap tahun, yang mana 2011 205 orang golongan tua terbiar daripada pengawasan keluarga mereka, dan sehingga Jun 2012 ini 3-4 tahun yang lalu ataupun 5 tahun yang lalu, 157 pesakit tua yang dibiarkan begitu saja di hospital. Di mana saya percaya mungkin angka ini akan lebih meningkat dewasa kini, dan saya tidak menemui angkanya dalam tempoh setahun dua tahun ini. Jadi ini pertua, daripada beberapa data ataupun statistik ini sekaligus membuatkan kita berfikir sebenarnya sejauh mana keutuhan sebuah institusi kekeluargaan yang ada dalam negara kita pada hari ini.
sudahlah kita dihambat oleh isu-isu golongan muda yang banyak berlaku penceraian rumah tangga mereka, ditambah pula dengan isu penderaan anak-anak, kini pula isu orang-orang tua yang terbiar, yang tidak mendapat perhatian daripada ahli keluarga mereka, anak-anak mereka. Dan ini semua adalah tunjang masalah yang perlu kita fikir dan kita selesaikan bersama. Yang dipertua, hari ini kita perkenalkan satu undang-undang yang berkait dengan jagaan warga emas. Saya kemukakan sebagai perbandinganlah. Memang mudah kita nak buat undang-undang dan kita nak mengenakan hukuman ataupun peraturan sebagaimana apa yang telah dibuat di beberapa negara yang lainlah. Saya ambil contoh sebagaimana Singapura. Mereka ada Parent Maintenance Act 1994, yang mana ahli keluarga yang tidak jaga keuangan orang tua akan didenda sebanyak $5,000 Amerika ataupun penjara tak lebih daripada 6 bulan. Itu di Singapura. Kalau di India, dia ada The Maintenance and Welfare of Parent and Senior Citizen Act 2007, yang mana memperuntukkan RM5,000 dan juga penjara 3 bulan atas kegagalan menjaga keuangan orang tua mereka. Sebagaimana saya sebut tadi, yang dipertua, memang mudah kita nak memperkenalkan peraturan, undang-undang, hukuman dan sebagainya. Tetapi apa yang sukar di sini, yang masih lagi menjadi hambatan kepada kita semua, khasnya negara kita dan juga rakyat dalam negara kita ini, ialah untuk membentuk satu kesedaran sosial. Kerana isu ini adalah berkait dengan soal kekeluargaan. Dan dia berkait dengan soal kasih sayang, soal tanggungjawab, soal hubungan silaturahim dan sebagainya. Jadi yang dipertua, suka saya nyatakan di sini, sebetulnya rantau panjang bangun ya, Mat. Sila. Terima kasih Dato' Sri Yang Tua dan terima kasih Yang Berhormat Tuan Melu. Saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh Yang Berhormat berkaitan dengan kesedaran kependidikan, kekeluargaan. Yang kita lihat hari ini, anak-anak mudah memberi alasan kerana kesibukan bekerja, kerana tidak ada masa meninggalkan ibu bapa bersendirian. Amat malang bagi ibu bapa di saat usia tua. Sebenarnya mereka memerlukan kasih sayang, memerlukan pembelaan. Dari apa pandangan Yang Berhormat, perlunya ada satu program khas ataupun kempen untuk kita melahirkan budaya masyarakat yang peka terhadap kepentingan penjagaan ibu bapa, dan juga mungkin perlu insentif khas yang dibuat oleh kerajaan kepada kaki tangan ataupun kaki tangan awam yang memberi perkhidmatan yang terbaik, sebab anak-anak yang ramai sebenarnya boleh mengurus masa mereka dengan baik sekiranya diberi kursus dan kesedaran macam mana nak mengatur masa, menyusun jadual supaya mereka sama-sama boleh berbakti kepada ibu bapa mereka di saat usia tua. Apa pada Yang Hormat? Terima kasih rantau panjang. Ini antara yang saya ingin cadangkan juga pada pihak kerajaan, dan saya bersetuju langkah-langkah itu diberikan perhatian. Sebab saya lihat antara faktor sebelum kita pergi kepada pelaksanaan dan juga penguatkuasaan undang-undang berkait dengan jagaan warga emas ini, ialah kita lihat kepada asas ataupun paksi masalah itu berlaku, iaitu daripada keruntuhan dan kepincangan sistem kekeluargaan itu sendiri. Dan saya lihat antara perkara yang perlu diberikan perhatian ialah bagaimana budaya beragama itu perlu wujud dalam setiap keluarga dan juga rakyat dalam negara kita. Saya ambil contoh, kalau mengikut ajaran Islam, memang Al-Quran sendiri telah meletakkan 3 asas penting untuk pembentukan sebuah rumah tangga. Dan andai ini dipatuhi dan diikuti, saya percaya insya Allah boleh kita kurangkan dan kita minimakan seminima yang boleh masalah-masalah yang berlaku seperti kepincangan kekeluargaan dan juga yang akhirnya membawa kepada terbiarnya golongan warga emas ini. Antara contoh apa yang disebut oleh Allah dalam Al-Quranil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Itu yang pertama. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu yang kedua dan yang ketiga. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun.
Sebahagian daripada tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala itu dijadikan bagi kamu daripada diri kamu pasangan-pasangan hidup masing-masing. Atas yang pertama ialah litaskunu ilaiha, untuk melahirkan ketenangan, mewujudkan ketenangan dalam jiwa kamu. Dan juga dijadikan di kalangan kamu ini dua perkara lagi, iaitu mawaddatan warahmah, cinta, sayang, belas kasihan antara pasangan hidup masing-masing. Ini adalah antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berfikir. Kemudian dalam Al-Quran juga mengajar kita supaya kita berlaku baik dengan kedua-dua orang tua. Wa wassaynal insan biwalidayhi ihsana. Kami arahkan manusia itu, kata Allah, supaya berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Saya percaya bukan saja Islam menekankan perkara ini, bahkan seluruh agama, malah budaya kemanusiaan itu sendiri perlu untuk memberikan perhatian yang serius dalam soal penjagaan orang tua dan juga pengurusan keluarga yang baik. Yang dipertua, begitulah sedikit yang sempat saya sebut bagaimana penegasan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat menghormati dan berbuat baik kepada ibu bapa. Persoalannya ialah, adakah kita melihat masyarakat kita hari ini benar-benar dapat mengamalkannya, mempraktiskannya? Ini persoalan yang perlu diberikan perhatian. Yang dipertua, di samping kita menguatkuasakan rang undang-undang, kita kena serius untuk mendidik masyarakat, untuk mendidik rakyat dalam negara kita. Dan kita meningkatkan asuhan hidup beragama ini. Kerana kita yakin hanya hidup berlandaskan ajaran agama ataupun ajaran Islam ini, sebenarnya itulah yang boleh mendorong untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam negara kita. Dengan itu saya kemukakan beberapa pandangan. Yang pertama, yang dipertua, kerajaan kena perkasakan dulu institusi-institusi agama Islam dalam negara kita. Ya, Muhammad. Sila. Terima kasih Datuk Seri Speaker. Terima kasih Temeloh. Saya mengikuti perbahasan Temeloh, saya rasa mungkin panjang lagi tu. Belum masuk lagi beberapa perkara. Tetapi sebelum saya juga terlupa poin ini, saya ingin minta pandangan Temeloh. Sebab negara kita ni negara yang akan tak lama lagi akan jadi ramai orang yang tua-tua. Dan juga kita fokus pada kesihatan dan juga kekeluargaan dan agama yang kita sebut tadi. Tapi dalam bila negara ni jadi maju, ramai orang bekerja. Suami isteri bekerja. Anak-anak semua bekerja. Saya dengar tadi ada ahli parlimen yang kata anak-anak boleh uruskan untuk jaga mak ayah yang dah tua. Tapi kalau anak-anak ini, contohnya saya bagi contohlah, kan? Orang tuanya di Temeloh, anak-anaknya yang bekerja di Pulau Pinang, ada yang bekerja di luar negara, dan mak ayahnya sangat uzur dan sangat tua, dan dia membuat keputusan, anak-anak membuat keputusan untuk menghantar ibu bapanya ke rumah jagaan ini. Apakah pandangan Temeloh dari segi, dari aspek agama tentang perkara ini? Baik ke tak? Terima kasih. Yang dipertua, inilah yang selalu kita dengar satu bidalan yang mengatakan bahawa seorang ibu boleh jaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu boleh jaga seorang ibunya. Kita menjadikan alasan zaman, kemodenan, kecanggihan, kesibukan bekerja sebagai alasan. Tetapi kita lupa, kalau kita lihat pada zaman moden ini jugalah, pada zaman kecanggihan ini jugalah, seorang ibu itu boleh melahirkan 10 orang anak. Baru ni saya bertemu dengan seorang rakan saya yang dipertua pas kawasan Tapah. Beliau ada 21 orang anak. Ini bagaimana dia belum mengurus anaknya yang 21 orang tu? Tetapi belum tentu nantinya anak yang ramai ini boleh mendidik orang tua. Kenapa orang tua boleh mendidik dan menjaga, membesarkan anaknya tanpa membuat alasan kecanggihan zaman dan kesibukan masa? Tiba-tiba waktu giliran anak untuk menjaga ibunya, itu pula dijadikan alasan. Saya kira itu bukan alasan. Itu lebih kepada peluang untuk melepaskan diri daripada tanggungjawab. Jadi agama tidak akan membenarkan bila-bila pun institusi kekeluargaan ini dibiarkan pincang sebegitu sehingga anak tidak mengambil tanggungjawab untuk menjaga dan juga memberikan kebajikan kepada kedua orang tuanya.
Jadi ini yang saya nak cadangkan tadi, saya nak balik pada persoalan saya. Yang pertama ialah saya sebut tadi kerajaan mesti terlebih dahulu memperkasakan institusi-institusi agama Islam dalam negara ini. Kerana ini berkait rapatlah tentang untuk mewujudkan budaya beragama dan melahirkan masyarakat yang boleh diberikan peluang untuk melaksanakan ajaran Islam itu dengan baik. Cara untuk memperkasakan ini macam-macamlah. Antaranya ialah sebagai contoh tadi banyak disebut dalam perbahasan dan juga soal jawab Dewan tadi berkenaan dengan tambah peruntukan kepada institusi-institusi pengajian Islam sebagai contoh supaya mereka dapat memberikan khidmat yang baik dalam membentuk masyarakat yang berilmu dan beragama. Termasuk juga meluaskan bidang kuasa kepada jabatan-jabatan dan agensi-agensi agama supaya mereka tidak hanya menjadi pejabat kebajikan semata-mata tetapi biarlah mereka mempunyai satu bidang kuasa yang boleh benar-benar dapat menyelesaikan dan mengatasi masalah. Dan yang ketiga ialah penguatkuasaan daripada pihak berkuasa agama tanpa gagal. Jangan sampai ke peringkat nantinya kita buat peraturan tetapi penguatkuasaannya fail. Saya ambil contohlah antara yang mengundang secara spiritualnya, antara yang mengundang kemerosotan akhlak peribadi dalam negara kita ini ialah faktor pemakanan. Mungkin setengah orang dia prejudis dengan perkara ini, tapi pada saya faktor pemakanan penting. Apabila kita makan suatu perkara yang tidak halal sebagai contoh ataupun perkara yang tidak baik, dia akan membentuk peribadi yang tidak baik pula. Maka daripada situ kita nak kena pastikan makanan yang berada di restoran, di kedai, di pasaran itu benar-benar terjamin halalnya. Maka daripada situ dia berkait pula dengan pihak jabatan penguatkuasaan supaya bukan saja memastikan logo halal itu dipaparkan tetapi benar-benar juadah ataupun makanan yang disediakan itu adalah menepati piawaian halal mengikut syarak. Itu sebagai contoh. Yang kedua, dalam masa yang sama yang dipertua, kita jangan biarkan pula penghinaan dan juga persendaan terhadap agama dan juga institusi-institusi agama dalam negara kita ini berleluasa. Sebab apabila penghinaan dan persendaan itu berlaku, ditujukan kepada pihak beragama, daripada jabatan muftinya, daripada jabatan kemajuan Islam Malaysia-nya dan sebagainya, apabila institusi ini diperlekeh dan dipersenda, akhirnya dia tempias kepada tindakan-tindakan merendahkan amalan-amalan beragama dalam negara kita dan akhirnya kesan kepada umat Islam secara menyeluruh. Dan ini perkara yang tak boleh di kesampingkan. Yang Mahat, Ulangat Bangun. Sikit lagi. Saya mencelah sikit. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua. Saya nak ingin bertanya pada Wabi Temeloh, adakah Wabi Temeloh sedar di Temeloh ada satu pondok moden dan berada di depan hospital. Maknanya saya melihat berkait dengan kekeluargaan tadi, saya pernah melawat tempat pondok itu dan didapati ditempatkan suami isteri dalam satu rumah yang kecil lah. Dan kalaulah kata hubungan maknanya dengan peraturan-peraturan yang tertentu, hubungan antara pondok moden dengan hospital itu ada, maka mereka ini mendapat pendidikan agama dan dalam masa yang sama mereka juga mendapat rawatan kesihatan yang baik di hospital di Temeloh itu. Adakah Yang Muhammad sedar? Ya, itu satu perkembangan yang baiklah. Mudah-mudahan dia dapat memberi dua keperluan sekaligus. Dalam masa kita menerima rawatan, kita juga dapat menjalani kehidupan beragama dengan baik. Dan kalau boleh ianya diperkemaskinikan di keseluruh negara dengan lebih terancang oleh pihak kerajaan yang saya kira lebih mempunyai keupayaan untuk mewujudkannya. Yang Pertua, saya sebut tadi jangan sampai institusi beragama ini dihina dengan sewenang-wenangnya. Bermula daripada semualah atas pimpinan negara sampailah kepada rakyat di bawah. Budaya mutakhir ini ialah kita terdedah kepada media baru. Media baru ini sangat terbuka dan akhirnya dia menjadi medan untuk persendaan terhadap agama ini secara tidak terkawal. Jadi saya harap pihak kerajaan dapat berikan perhatian perkara ini. Yang ketiga, saya cadang supaya perlu diperbanyakkan penubuhan akademik keluarga bahagia di setiap kawasan parlimen.
supaya dia dapat dekat dengan pembentukan institusi keluarga ini dengan lebih baik. Bukan sekadar kita daripada Jabatan Agama ataupun daripada pihak-pihak tertentu yang menganjurkan kursus perkahwinan sewaktu mereka nak mendirikan rumah tangga. Tetapi sebolehnya, setelah mereka mendirikan rumah tangga, mereka turut diberikan didikan dan asuhan berpanjangan sehinggalah ke akhirnya melahirkan sebuah keluarga yang selamat, yang bahagia, yang harmoni mengikut apa yang kita kendaki. Jadi akademi keluarga bahagia ini kalau boleh diwujudkan di setiap kawasan-kawasan parlimen ataupun lebih berkesan kalau boleh pergi ke tempat yang lebih spesifik di DUN umpamanya, supaya dia menjadi satu agensi yang penting untuk melahirkan sebuah keluarga yang baik. Kita kena ingat kerana apabila kita dapat melahirkan sebuah keluarga yang baik, secara jelasnya insya-Allah negara kita juga akan menjadi baik. Rosak negara apabila masyarakat rosak. Masyarakat rosak lahir daripada keluarga-keluarga yang pincang. Jadi ini perlu diberikan perhatian. Kerana saya sebut tadi, tidak memadailah sekadar kita buat kursus perkahwinan untuk perkahwinan, kemudian kita biarkan mereka selepas kahwin terumbang-ambing tanpa didikan yang berterusan. Akhirnya yang pertua, saya mengharapkan supaya apa yang saya bangkitkan ini diberikan respon oleh pihak kementerian secara serius. Terutamanya lah saya nak tekankan sekali lagi, ini yang saya nak fokuskan juga ialah supaya kehidupan beragama ini jangan dipandang sebelah mata. Ada orang dia tak kisah perkara ini sebab dia kira dalam negara dan juga dunia maju pada hari ini, agama dianggap satu perkara yang sampingan. Malah mengganggu proses mereka nak menikmati kemajuan dan kemudahan. Sebenarnya kalau kita kaji secara halus, secara mikronya, di antara kepincangan-kepincangan yang sedang kita hadapi pada hari ini ialah apabila masyarakat kita telah lulus daripada amalan dan hidup beragama. Dan yang paling saya kesal mutakhir ini ialah dengan kegagalan untuk menghidupkan agama ini, penghinaan dan perlecehan agama itu berlaku secara berleluasa dan tak terkawal. Seperti tak ada kawalan. Kalau kita tengok dalam Facebook tu hari-hari macam-macam bentuk penghinaan dilakukan kepada agama dan diviralkan kepada umum. Jadi perkara-perkara macam inilah yang akhirnya menyebabkan masalah makin bertambah-tambah, hilang keberkatan dan akhirnya kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala itu sendiri yang hadir. Sebagai contoh tadilah bagaimana dibangkitkan oleh Bukit Gantang juga, apabila berlaku mahat tahfiz terbakar je, kalut satu negara menyalahkan agama, menyalahkan pusat tahfiz, menyalahkan institusi pengajian Al-Quran dan sebagainya. Diambil kesempatan sebagai turning point dia untuk melepaskan geram dia kepada agama selama ini. Seolah-olah agama ini candu bagi mereka. Apabila ada je peristiwa-peristiwa sebegini, maka dijadikan peluang untuk bangkit menghina. Lebih-lebih lagi kalau dia melibatkan pembesar-pembesar dan juga pemimpin-pemimpin masyarakat. Jadi ini akan merosakkan minda dan juga kefahaman masyarakat keseluruhannya. Jadi saya harap sungguh-sungguh supaya perkara ini dapat diberikan perhatian serius. Terima kasih Yang di-Pertua atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Hormat Kinabatangan.